Nah, menderita rupanya penguasaan bola yang tidak sempurna masih dikuasai oleh Persib. Tentunya undang serangan kita sudah lakukan tingkat ke depan. Bertahan lagi dan sudah lawan di Cekar! Gol! Dengan kostum warna kuning, Panker muda saat ini berada di sebelah utara. Cuaca ya, sambil kita menantikan pengundian tempat. Wasit tengah, Bapak Sahar, asisten satu, Bapak Jok. Ya, bola sudah berada di titik tengah, saudara-saudari. Dan wasit yang akan memimpin pertandingan pada sore hari ini. Wasit tengah, Bapak Sahar, asisten satu, Bapak Jailani, dan asisten dua, M. Hairul. Itulah tiga orang wasit yang akan memimpin pertandingan pada sore hari ini, saudara-saudara, antara Putra Lawang berhadapan dengan Pancor Muda. Dengan nomor punggung 9 saat ini, saudara Reno sudah lakukan peluit panjang sini, mencoba ke tengah. Pemain dengan nomor punggung 7 ada Sukandi di sana, namun mencoba dipandingkan lemparan ke dalam tadi masih Yuda, terjadi perebutan bola, ada Sudoi di sana, mengakibatkan sebuah pelanggaran rupa-rupa. Kita lihat saudara-saudara pada menit-menit terburu-buru rupa-rupanya ke depan. Maksudnya berikan kepada Yoka Cibi, mencoba menjangkau bola. Inilah dia pemain terbaik Liga 3 MTB, saudara-saudara. Mampu dia melewati di gagal rupa-rupanya. Ayat tadi memotong terbaik Liga 3 ini, sehingga pun sudah dilakukan. Masih menguasai bola Pancor Muda. Umpan terobosan berikan ke tengah. Si Dodon, handsball rupa-rupanya Dodon dari Pancor Muda ini mengajak untuk Putra Lawang, dan sudah melakukan atau mengambil posisi untuk akan dia lakukan. Kita lihat saudara-saudara, 2, 3, 4 pemain Putra Lawang berada di dalam kotak penalti, langsung angkat ke depan, cedar, hampir saja saudara, tanpa nafsu, cukup penuh penelah, cegar, dua kali sebar oleh Zoka Cudu, pemain pencetak gol terbanyak Liga 3 MTB ini, dengan cukup, yang ikut besar bersama Lajuar di Cup Open Turnamen pertama yang diadakan oleh. Lemparan ke dalam kali ini Supri akan lakukan. Sudah lemparan dilakukan. Dan tadi Yura mengakibatkan tendangan bebas kembali. Atau Faizan akan lakukan. Pemain dengan nomor punggung 15. Tiga orang pemain dari Putra Lawang berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan angkat ke depan, berbahaya saudara-saudara, lagi pergelutan di sektor pertahanan daripada Putra Lawang, pendek ke belakang dia. Terjadi perebutan dan telah terjadi tendangan bebas. Unsur dulu, salah satu bintang daripada Pancor Muda akan main yang sudah malang melintang di jagat sepak bola. Apakah yang akan dilakukan? Akankah Mas langsung ke mulut gawang? Oh,
sayang sekali tidak terjangkau bola kasih yang tidak nyambung rupa-rupanya saudara-saudara. Masih terlalu mencoba menekan kali ini dari sektor sebelah kiri. Lahajun tidak mampu dia menjangkau bola. Ayat melebar dia kali ini. Oh, dipotong kali ini. Subai mampu memotong. Dan sebuah pelanggaran kembali tentunya mengakibatkan tendangan bebas kali ini. Hati-hatilah, berjaga-jagalah. Pengetahuan Anda berbahaya, badan gemetaran, tapi bukan malaria saudara-saudara. Juang mengambil posisi. Sudah dilakukan Juang, terlalu melambung. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Bukan saja namun lagi-lagi dihalau saja barisan pertahanan daripada Pancor Muda. Akibatkan lemparan ke dalam kembali untuk Putra Lawang. Sudah dilakukan lemparan ke belakang dia kepada rekannya. Mencoba ke tengah. Ada Jiwang di sana. Menyontek saja bola. Datang membantu kali ini pemain nomor punggung 13. Eki. Oh, maksud kami Arif tadi. Sebuah heading yang tidak sempat meninggalkan lapangan pertandingan. Belum ada tanda-tanda saudara-saudara akan kedua tim ini lebih berhati-hati. Sukandi kali ini mencoba mengontrol bola. Ke belakang dia berikan kepada Subei. Masih Subei. Oh, ada Eki yang datang mencoba menjangkau bola. Kita lihat saudara-saudara. Ke tengah, kembalikan kepada Eki. Masih Eki. Namun tidak mau kompromi rupa-rupanya saja pergerakan dari Eki tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan kepada Pandi. Halo, kembali bola jiwa darah. Tujuh orang pemain Pancor Muda sudah berada, pertahanan. Oh, masih Eki kali ini di bayang-bayang Subuh. Masih Eki, ke belakang dia berikan kepada rekannya. Kembalikan ke tengah, mencoba menjemput bola Pandi. Masih Pandi, berikan kepada Eki. Kembali Pandi. Masih Pandi, angkat ke depan. Pertahanan saudara-saudara. Dan wasit telah mengangkat bendera saudara-saudara. Termuda ini sudah terperangkap offset. Dan tentunya mengakibatkan pendek saja dia. Mencoba melebar ke sektor sebelah kiri. Kita lihat mampu melewati. Berikan kepada Coka Cibi. Masih Coka Cibi. Oh, mampu dia lewati berbahaya saudara-saudara. Cekar! Hampir saja saudara-saudara. Tidak sia-sia. Menyandang nama besar saudara-saudara. Kita lihat kembali tekanan datang dari Putra Lawang menjangkau bola kali ini. Dan wasit orang pemain dari Putra Lawang terperangkap offset, mengakibatkan sebuah pelanggaran dan tendangan bebas kembali kali ini untuk Pancor Muda. Bobon sudah lakukan angkat ke tengah. Ada Arif di sana berbahaya kali ini. Namun masih beruntung penjaga gawang dari Putra Lawang ini maju ke depan mengamankan bola. Sukandi. Di tengah dia ada Reno. Kembalikan bola kepada Sukandi. Kita lihat. Namun datang membantu Yuda di sana. Ke depan dia berisi hari. Sebuah umpan terobosan berikan kepada Pendi. Ada Arif di sana. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan. Kita lihat angkat ke depan. Ada Arif di sana yang mencoba. Namun lagi-lagi ada Subei yang datang membantu rekan-rekannya mengantisipasi sebuah berbahaya kali ini saudara-saudara. Lompat ini berbahaya, mampukah Deden menghalang-halangi? Kita lihat. Iya, rupa-rupanya bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara. Kembali Pancor Muda terlalu tinggi mengangkat kaki tadi rupa-rupanya Ameng yang merupakan kapten
mengakibatkan tendangan bebas untuk putra lawan. Ancur muda. Putra lawan kali ini angkat ke tengah. Ada Reno di sana. Reno masih mampu diamankan dengan sempurna. Angga menjaga gawang dari Pancor Muda. Sudah lakukan Angga meniupli panjang saudara-saudara. Rupa-rupanya babak yang pertama ini sudah selesai lalu saudara-saudara. Karena keasikan kita menonton, karena permainan yang cukup interaktif. Kedudukan sementara 0-0 saudara-saudara. Untukkan babak yang kedua. Mari bersama-sama kita dengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini. Apalah. Pada babak yang kedua ini akan terjadi pertukaran tempat. Kuning kombinasi hitam Pancor Muda berada di sebelah utara, dan bola sudah berada di titik tengah. Saudara Pancor Muda sudah menghadapi bola sambil kita menantikan wasit. Baik saudara-saudara, wasit telah meniup panjang menandakan babak yang kedua sudah dimulai. Bucak langsung saja angkat bola ke depan, melebar dia berikan kepada Pendi di sana. Namun mampu dipotong tadi, saudara Sukandi berikan umpan terobosan kepada Rino. Namun masih ada barisan belakang Ayat yang mampu mengamankan bola. Deden kali ini ke depan dia berikan kepada Eki. Masih Eki menguasai bola. Coba dijangkau tadi saudara Rino. Karena biasanya sontekan dari bujak ini selalu mengancam gawang dari setiap musuh-musuhnya. Mampukah diantisipasi? Kita nantikan bersama. Sudah langsung saja. Namun Rokep sudah turun membantu. Tidak mau bermain-main rupanya saudara-saudara. Barisan pertahanan dari putra lawang kembali tekan. Sebuah sontekan setinggi ke angkasa keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Bola dikuasai kembali kali ini penjaga gawang. Ya, jiwa sudah lakukan. Ke depan dia berikan umpan. Angkat ke depan. Melambung tinggi ke angkasa bola. Mencoba dijangkau Joka Cili. Mencoba membayang-bayangi saudara Pandi. Masih Joka Cili. Berikan umpan ke depan. Dah, lagi ada Bodon di sana yang Alpi. Angkat ke depan. Berikan umpan kepada Epi. Masih Eki melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan berbahaya. Terperangkap offset saudara-saudara. Mari mengangkat bendera. Pandi mencoba tadi mengancam, namun wasit terlebih dahulu mengangkat bendera. Bola lambung ke depan. Ada Joko Cibu di sana yang dimaksud. Namun mengawal dengan ketat. Main nomor punggung 7 Yuda di sana. Datang tekanan kali ini dari Pancor Muda. Kerja sama dia. Oh, berbahaya kali ini ada Buda. Berbahaya saudara-saudara. Oh, dihalau saja. Mampukah Pendi? Oh, bola terlebih dahulu keluar meninggalkan. Akibatkan tendangan gawang kembali untuk Yogi Siswanto. Pemain dengan nomor punggung 0 yang merupakan penjaga gawang daripada putra lawang. Baik saudara-saudara, apakah yang akan terjadi? Melalui eksekusi bola mati,
mampukah dimaksimalkan menjadi gol putra lawang kali ini? Kita nantikan bersama. Sudah melakukan apakah yang terjadi saudara-saudara? Apakah yang terjadi? Oh, Pak Wasit memberikan kartu kuning kepada kedua pemain. Sedikit terjadi insiden dengan saudara-saudara. Nomor punggung 19, Bunta akan lakukan. Mampukah dimaksimalkan menjadi gol, saudara-saudara? Kita nantikan bersama. Ya, Bunta sudah lakukan. Mencoba menyunting tadi, halus saja bola. Ada Reno di sana. Mampukah Reno memaksimalkan sebuah kembali datang serangan kali ini? Kita lihat, mencoba Eki menjangkau bola. Masih Eki melebar, dia kali ini berikan kepada Pendi, angkat ke depan. Lagi-lagi yang merupakan salah seorang pemain bertahan dari terlalu tinggi melompat, dan salah seorang rupanya budak. Sudah dilakukan, angkat ke depan. Mampu dipotong dengan baik tadi saudara Ayat di sana. Datang Ameng kali ini, berikan umpan ke depan kepada Pendi. Nah, Gilang Subdoi mengakibatkan wasit memberikan sanksi kartu kuning karena menilai, dan tentunya akan mengakibatkan tendangan bebas bagi pemain muda. Masuk nomor punggung 18. Lemparan ke dalam Sukandi. Sudah lakukan lemparan, pendek saja diberikan kepada Joko Cidi. Membayang-bayang tadi mengakibatkan sepak pojok kasar. Kembali lakukan tendangan gawang, sudah menjangkau bola. Masih bojak menguasai bola. Namun halus saja ke depan, terlalu melebar rupa-rupanya. Tidak meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Putra Lawang, mengakibatkan lemparan ke dalam kembali untuk Putra Lawang. Ya, lemparan dilakukan Saiful Bahri. Rupa-rupanya wasit sudah meliuk-liuk panjang saudara-saudara. Akhir dengan skor imbang 0-0, Putra Lawang atas penantangnya Pancor Muda. Ucapkan kepada segera para pengunjung yang hadir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik yang kami sengaja untuk hiburan, pamit undur diri atas nama seluruh panitia. Wassalam.